Assalamualaikum teman-teman. Hai, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Oh iya, kenali saya Nur Zaimah, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Langsa, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Ini kali pertamanya saya membuat podcast dan di sini saya akan membahas tentang perkembangan dan pemanfaatan teknologi oleh generasi milenial. Di era digital ini, kita semakin dimudahkan dalam banyak hal karena kemajuan teknologi informasi. Seiring dengan perubahan zaman yang bergerak ke arah yang lebih canggih, semakin banyak pula inovasi yang tentunya memberi manfaat bagi kita. Melalui teknologi informasi, kita bisa melakukan komunikasi jarak jauh dengan mudah dan cepat. Aplikasi jejaring sosial yang tersedia di berbagai perangkat bisa menghubungkan kita dengan orang yang berasal dari seluruh penjuru dunia. Smartphone khususnya menjadi barang wajib yang ada di era digital ini. Semua kalangan merasa harus memiliki smartphone yang terhubung dengan internet dan menggunakan aplikasi media sosial. Banyak penduduk Indonesia sebagai pengguna aktif media sosial. Mereka memiliki akun media sosial yang populer seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, dan sebagainya. Dan dari sanalah mereka memperoleh kemudahan dalam berinteraksi dengan berbagai pihak yang diperoleh dengan modal paket data atau langganan internet. Tali persaudaraan pun semakin kuat karena kita terhubung melalui media sosial, di mana komunikasi yang awalnya terasa susah menjadi jauh lebih mudah. Itulah dampak positif media sosial. Selain untuk mempererat tali persaudaraan, kehadiran media sosial juga membawa dampak positif bagi dunia bisnis, karena setiap orang, terutama generasi milenial, memiliki kesempatan untuk menjadi entrepreneur di dunia maya. Menghadapi perubahan ini, generasi milenial diharapkan bisa menyikapi peluang yang ada, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru. Namun demikian, kemajuan teknologi informasi tidak hanya menjadikan peluang yang menguntungkan saja, tetapi juga menjadikan tantangan. Misalnya, maraknya pornografi dan paham radikalisme yang harus diantisipasi agar tidak menimbulkan masalah bagi generasi muda yang sedang tumbuh dan berkembang menjadi calon penerus bangsa. Kehadiran teknologi informasi pun turut dirasakan di bidang pendidikan. Dahulu, kegiatan belajar mengajar hanya bertumpu pada buku cetak. Namun, seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, kita bisa memanfaatkan media internet dan mengoptimalkan e-learning untuk menambah wawasan pengetahuan yang mungkin tidak ditemukan di dalam buku. Generasi milenial harus mampu beradaptasi dengan cepat dan sebaik mungkin, serta menciptakan peluang pemanfaatan teknologi untuk produktivitas. Bila generasi milenial mampu bersaing secara produktif dan kompetitif, maka keberhasilan akan menjadi jawabannya.
Teknologi informasi juga sangat berfungsi sekali dalam berbagai manajemen kesehatan. Jika dulu, pencatatan riwayat kesehatan pasien hanya ditulis dalam sebuah buku kas. Sekarang, pencatatan juga dilakukan dan diarsipkan di dalam komputer manajemen berbasis digital untuk membantu meningkatkan keamanan data dari pasien. Di bidang pemerintahan, pelaksanaan e-government mengacu kepada penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan serta transaksi keuangan pemerintahan dilakukan secara online menggunakan aplikasi teknologi guna mempercepat proses transparansi penanggungjawaban dan meningkatkan pelayanan kepada publik. Sebagai generasi milenial, tentu tidak asing lagi dengan perangkat teknologi informasi dengan bermodalkan aplikasi pada smartphone. Generasi milenial dapat melakukan transaksi jasa transportasi secara online. Efek dari berkembangnya teknologi informasi juga muncullah profesi baru, di antaranya food vlogger, selegram, video kreator, dan lain sebagainya. Profesi ini lahir akibat dampak teknologi secara langsung serta perilaku atau gaya hidup pengguna teknologi. Teknologi informasi berkembang begitu pesat sehingga memungkinkan generasi milenial melakukan berbagai hal guna meningkatkan kapasitas dan keterampilan. Kemampuan memanfaatkan hadirnya teknologi informasi bagi para milenial menjadi tiket untuk meraih keberhasilan dalam karir di masa depan. Di sisi lain, sekaligus menjadi bukti keberhasilan anak bangsa dalam menyongsong kemajuan Indonesia di masa yang akan datang. Semoga podcast ini bermanfaat ya buat teman-teman dan para pendengar lainnya. Saya Nur Zaimah, mohon maaf bila ada kata yang salah. Dah, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini video dokumenter saya. Apabila ada kesalahan dalam video saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.